kecoh, kononnya pelajar cemerlang SPM tidak diberi peluang masuk ke universiti awam. Dakwaan disebar menerusi video laporan berita yang tular. Pemimpin politik bersama pelajar tersebut mendakwa telah mengemukakan permohonan ke 9 IPTA, namun semuanya gagal. Semakan pasukan Biar Betul mendapati laporan berita yang ditularkan adalah berita lama. Penelitian mendapati kejadian berlaku pada 2014. Realitinya, keputusan masuk IPTA masih belum keluar. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, permohonan menerusi UPU bagi calon SPM 2023 berada pada peringkat tapisan dan semakan. Elak sebar berita palsu. Tak perlu manipulasi cerita lama untuk tarik perhatian. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.